Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Berita terbaru dan terupdate kali ini datang dari akun Instagram Mom Aiting 7 menit yang lalu ya. Di sini Mom Aiting menuliskan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Atas nama keluarga besar Abdul Rojak dan Abdul Khair mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Postingan terbaru Mom Aiting didapat dari akun Instagram pribadinya bersama keluarga tercinta ya. Di sini kumpul keluarga Abdul Rojak dan Abdul Khair. Kebersamaan keluarga yang sungguh memang luar biasa ya. Hanya setahun sekali mungkin satu keluarga bisa kumpul bersama. Dan inilah momen terindah seluruh keluarga di Indonesia yang menyatukan hati dan juga saling maaf memaafkan. Begitu juga dengan keluarga Ayu Ting Ting, di sini memanfaatkan momen hari raya Idul Fitri sebagai ajang untuk bersilaturahmi bersama sanak keluarga. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua termasuk Mimin kembali lagi fitrah dan kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita doakan semoga semuanya dan terutama keluarga Ayu Ting Ting, Mom Aiting dan semuanya dilancarkan dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan terlihat di sini ya, momen lebaran kali ini Mom Aiting bersama Ayah Ojak lagi nyekar di pemakaman salah satu sahabat emak abahnya nih ya. Dilansir dari instastory Mom Aiting, sebelum liburan ziarah wajib tengokin orang tua emak abah. Minal aidin wal faizin untuk Mom Aiting dan Ayah Ojak, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini datang dari akun Instagram Krisna Fahrezi nih bersama sang ibu tercinta. Di sini Krisna Fahrezi merupakan salah satu asisten dari Ayu Ting Ting, yaitu penata rambut khususnya Ayu Ting Ting. Mengucapkan minal aidin wal faizin juga nih, mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu untuk Kang Krisna Fahrezi bersama keluarga. Semoga diberikan kebahagiaan selalu. Amin ya robbal alamin. Menginjak berita selanjutnya, di sini Mimin akan memperlihatkan nih keharmonisan keluarga dari Wendy Cagur, salah satu teman main Ayu Ting Ting di Brunch TV Lapor Pak dan juga Pas Buka. Wendy Cagur di sini menuliskan akhirnya berhasil juga setelah beberapa kali gagal. Mohon maaf lahir batin ya everybody. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Mari kita mulai ukir kebaikan di setiap langkah hidup kita. Minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Tulis Wendy Cagur di akun Instagramnya. Terlihat di sini ya kebersamaan Wendy Cagur bersama sang istri dan kedua anaknya yang sekarang sedang menanti lahirnya anak ketiga. Wow, pastinya tambah rame ya rumahnya dan tambah berkah insya Allah. Di postingan Wendy Cagur ada Andika Pratama, minal aidin wal faizin ya Pak, mohon maaf lahir batin. Kemudian juga ada Pega Darmawati 123, maaf lahir batin Abi dan Bunda Ayu, love you. Kemudian juga ada Senior Rita, Wendy Cagur, Repitia Yunatasha, selamat hari raya Idul Fitri. Ayah Bunda Audi, Kauki dan Baby Utun, love you. Dan juga di sini terlihat ya kebersamaan keluarga Wendy Cagur yang luar biasa. Dan di sini juga ada super mega bintang Ivan Gunawan, hey manusia munafik, hahaha.
Kemudian Wendy Cagur, haha Pangky, sama-sama pelawak yang luar biasa ya. Wendy Cagur, Ivan Gunawan. Dan di sini informasi selanjutnya nih, minal izin wal faizin dari Pas Buka Trans 7. Kami segenap keluarga Pas Buka mengucapkan minal izin wal faizin, meskipun gak mudik, kita semua tetap bisa merayakan Lebaran dengan penuh sukacita ya. Selamat hari Lebaran semuanya. Hashtag Pas Buka. Keluarga besar Pas Buka, Desi Genoveva, kemudian juga ada Sep Norman, Andre Taulani, Ayu Ting Ting, juga ada Wendy Cagur dan Denny Cagur. Mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari Heavy Gallery 25, jadi kangen acara sore, semoga program Pas Sore nanti tetap konsisten dengan konsep saat di program Pas Buka. Jangan dibumbui dengan drama-drama dan gimmick-gimmick seperti kebanyakan program yang sedang tayang di banyak TV. Insya Allah akan tetap naik terus, tetap dalam suasana Ramadan ya, walaupun Ramadannya sudah berlalu. Sesuai Ibu Produser Mori Desinar Official Trans 7. Terima kasih untuk seluruh penonton di rumah yang setia bersama Pas Buka selama bulan Ramadan. Sampai jumpa Pas Sore, segera hadir menemani soremu hanya di Trans 7. Wow, ternyata acara Pas Buka selama bulan Ramadan akan terus berjalan ya. Tapi di sini berubah judul nih jadi Pas Sore. Jadi Mimin penasaran ya, pengen nonton terus karena ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur. Pelawak-pelawak yang memang super duper hebat ya. Dari Adinda Aiting, asyik nih ada tontonan baru, tapi tetap kan gak ganti jam tayang, tulis Adinda di akun Instagram Pas Buka. Dan Pas juga mengucapkan terima kasih untuk sebulan ini sudah setia menemani Pas Buka ya. Dari Lintang 3138, kita dong yang terima kasih udah dikasih hiburan yang bikin hilang lapar di bulan puasa. Love you. Pas Sore Trans 7 rencana tayang jam berapa ya? Ayu Ting Ting, sama-sama kak, kapan ada Pas Sore? Jangan ganti pemainnya ya Min, udah pas banget. Dari Yanti Susanti 3531 38, Ade Pradana 06, bakal sedih kehilangan Pas Buka. Moga aja tahun depan ada siaran Pas Buka lagi, amin ya robbal alamin. Terima kasih komentarnya Ade Pradana 06. Kemudian dari Petri Indah, makasih Pas Buka sebulan menghibur, see you tahun depan, hahaha, tulis Pri Indah. Dari Liz Diaz, selalu menghibur Pas Buka Trans 7, menunggu berlanjut ke Pas Sore. Faiz Brother, sampai jumpa di Pas Sore ya. Sigit Low 12, terima kasih sudah menghibur selama 1 bulan. Teguh History, seru tayangannya, semoga ketemu di tahun depan. Kemudian dari Delvia Anggraini 94, akan ada regulernya enggak sih tayang setiap hari Min Pas Buka Trans 7? Rindu Love Ibu, Pas Sore ada dong Min Pas Buka Trans 7 Official Trans 7, amin. Sukses terus kakak, love you untuk acara Pas Buka dan seluruh timnya ya, dan semangat selalu. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92, terima kasih semua yang udah setia nonton kita selama bulan Ramadan. Pas Buka Trans 7, tunggu kita abis Lebaran ada lagi di Pas Sore ya, semoga terhibur guys, love you untuk semuanya. Dan dari Ayu Ting Ting Official Update, mohon maaf lahir dan batin dari para talent Pas Buka Trans 7, sampai ketemu di Pas Sore. Pemain yang super duper terlihat di sana ya, kaosnya serasi banget nih, semua pemain make kaos yang sama tuh, tapi sayang ada yang dicoret. Pas Buka diganti dengan Pas Sore, semoga acaranya lancar ya tanpa ada halangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Dari postingan tersebut, I lovers, alhamdulillah Alhamdulillah Pas Sore lepas Lebaran, kebetulan atau enggak juga sama komentar permintaan aku di YouTube-nya. Slide kedua, sukses terus, tunggu Pas Sorenya. Ayu Ting Ting, Denny Cagur, Wendy Cagur, Andre Taulani, Gigi Saputri dan semuanya. Dan di sini juga dari Instagram kamu berkah Ramadan, alhamdulillah.
Sampai jumpa setelah libur Idul Fitri, semoga sehat selalu. Brownies TV, lapor Pak, pas buka dan rising star dangdut Indonesia. Pokoknya bulan Ramadan ini ayo ting-ting full ya, ada di beberapa stasiun televisi. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga dilancarkan setiap pekerjaannya. Kami tunggu pas sorenya ya, semoga berjalan lancar. Pas buka ganti pas sore, siap. Yeay, sukses kalian tim hebat duo gokil. Alhamdulillah, Sundari 6855. Kemudian juga dari 2R, alhamdulillah ya Allah, semoga episodenya makin panjang dan selalu menghibur. Alhamdulillah, sukses Queen. Alhamdulillah, semoga lancar dan sukses acaranya. Amin ya Robbal Alamin. Naim PWR, alhamdulillah rezeki dari Allah untuk Ayu dan semua timnya ya. Dan di sini juga dari akun Instagram Wendy Cagur mengucapkan alhamdulillah selesai sudah tugas pas buka Trans 7, menghibur sepanjang bulan Ramadan ini. Sampai jumpa setelah Lebaran nanti ya di pas sore. Maafkan kalau ada salah kata dan sikap. Saat kami bertugas sebulan kemarin, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Sehat selalu untuk Bang Wendy Cagur. Insya Allah kita semua sudah memaafkan karena memang tidak ada salah ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua keluarga tim Brownies pas buka dan lapor Pak. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Timin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Lebaran kedua ini kita menjadi lebih baik lagi ya. Jangan lupa saum sawalnya ya dikerjakan agar lebih bermakna lagi. Oke sahabat semua, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Ayu Ting Ting, selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.